dulu di alam membiru. Lagunya sendiri dong, Mas. Hancur hatiku. Ngopo kae? Kira tahu juga. Ya, ini emang camping ground. Bukan sih, ini pura. Cuman memang warga memanfaatkan ini menjadi camping ground. Ada Danau Buyan, ini daerah Bedugul. Bedugul itu punya Danau Buyan, Danau Tamblingan ini yang Tamblingan. Terus satu lagi apa? Mas, sing ono dhewe apa? Batur. Batur. Buyan sih, jadi Buyan. Batan. 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 Beratan. Beratan itu yang gede, yang dulu terus Indonesia. Camping itu di Beratan. Tadinya mau di Buyan yang tengah yang gede, terus nyoba di sini. Karena katanya Mas Ari katanya kalau di sini tuh apa ya, belum terlalu dikomersialkan. Itu. Ya, sukarela bayar. Bayarnya sukarela untuk pura. Preparation sebelum dipakai untuk pergi jauh, kita kembali ke Yogyakarta. Kemungkinan akan menempuh jarak waktu sekitar 24 jam sudah sama leren-lerennya. Tapi udah nggak mampir-mampir kemah lagi. Nggak tahu ini, apalagi nanti harus mudik toh. Semoga nggak kena ya, nanti cari-cari jalan alternatif. Ya, yes, kalian ngelis apa yang kemarin kita evaluasi di jalan, seperti ban udah tipis. Terus itu kan semua serba aneh ya ini barangnya. Ringnya beda, ringnya langka toh. Ringnya 15, PCD-nya 160, itu yang bikin susah. Pinnya 5. Makanya kemarin custom. Begitu dibongkar kuncinya beda. Jadi besok harus dirombak semua supaya jadi Jepangan dan gampang. Terus belakang juga gitu. 5 itu ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Aneh ini. Terus cek filter, cek air, air radiator. Filternya goro-goro ning Bromo. Regete pol pasir tok. Ganti sekalian. Terus apa lagi ya tadi? Tukeran ban udah. Oh iya, bannya itu apa? Tipis separuh karena enggak dulu, waktu dulu itu disepurin enggak bisa karena ditinggiin mentok. Jadi cengkeh. Gitu. Nah, begitu tak betulin, udah diturunin dikit, dia udah bener, cuman aku belum sempat sepuring. Sebelum kesini sepuring udah telat. Yoi, wrong jati. Itu masuknya mana, Pak ya? Itu masuk ke Jawa. Ke Jawa, Jawa. Untuk pelabuhan. Muter lagi sana. Dari sana, dari sana. Ambil potong kompas dari sana. Kepriye kah?
ngantri panjang, akhirnya dapat keberuntungan untuk dapat langsung kapal. Dapat jalan pintas. Nanti masuk-masuk kampung. Walaupun agak salah arah ya. Muter dikit tapi ya worth it. Kiri baik, kiri baik, kiri baik. Kiri kiri ya apa-apa kiri. Lah ya apa sih kamu? Ini pas. Hari ini tuh besok pagi itu ada Sukamti Day di Solo, jadi kita agak kebut-kebutan pulangnya karena kemarin terlalu santai, tempatnya enak toh, terlalu enak, terus keasikan, lama bangunnya siang, padahal masih prepare toh. Nah ini kebut-kebutan, mobil ini tuh kan sekalian dites toh, sekalian kita list kelemahannya apa, diperbaiki, tambahin, diperbaiki, di list lagi apa yang mau diganti, termasuk salah satunya arah knalpot. Knalpotnya itu arahnya ke belakang. Oh, okay. Burung panas. Oh, ya. Knalpotnya itu dibelokin, balikin begini loh. Biar. Soalnya kan apa, knalpotnya itu lurus ke belakang. Nah, padahal ini posisinya ngebut terus nih. Kalau ngebut kan ngeden gitu, oh gitu kan, keluar asap hitamnya. Asap hitamnya itu arah di belakang, dia kena turbulen. Jadi balik ke pintu belakang itu loh. Pintu belakang karetnya belum diganti, jadi ada yang masuk ke dalam. Jadi begini. Masuk melalui pori-pori. Ya bikin kan masuk ke dalam mobil. Jadi di dalam itu agak bau solar. Bau banget, kadang upil kita itu bisa hitam-hitam itu loh. Nah, ini diarahin keluar biar dia keluar gini ditampak sama kendaraan dari yang berlawanan. Umumnya kan gitu juga, semua knalpot kan agak minggir gitu. Nah kita terlalu lurus, jadi turbulennya ngenain kita sendiri. Habis ini nanti tak sopiri dulu sak kuatku neng. Mas Melki tidur. Nah, aku sak kuat terus garuk-garuk ngono kae, sing lain ngene-ngene kae. Mas Melki bangun, aku gantian tidur. Nanti kalau Mas Melki juga garuk-garuk, aku dibangunin gantian lagi. Target kita jam 5 pagi harus sampai Solo. Weh, meeting call kan itu gantian-gantian. Lah iya, gantian. Yang misalnya pagi ini tidur sampai besok pagi pun bangun gak masalah kan. Jam 5 tahu sama Mas Deka. Aku juga harusnya bisa, aku bisa ya. Dunia loh, Mas Deka aku sih yang percaya. Aku lag-lag mana? Oh, orang. Lag-lag apa? Ini tuh ya, sebenarnya mobil ini sudah berjalan normal, cuman kemarin tak ganti, tak gedein ban. Resiko gedein ban,
seperti tadi saya jelasin, ini kan PCD-nya unik ya, agak langka, 160 PSD dengan pin 5 itu susah dicarinya, aku dapat itu pun masih dikerok-kerok. Nah, resikonya ketika diperbesar, ini kan ban 31 jadi lemot, karena rasionya nggak sesuai, wong bannya ukuran aslinya nggak segitu. Ukuran aslinya pirata polikor ya? Ring 14. Iya, aslinya ring 14, bannya? Ban kecil, bang, L300. Sama kayak L300, bayangin ya, ring 14 L300 itu ya mungkin sekitaran 26-28 ya? Iya. Digedein 31 B. Karena kemarin tak coba, kan selalu nyoba mobil itu dengan Gorepno nggak lolos, karena bannya kecil, kasihan lho, ban planet dan masuk mobil 4x4 kok gasul-gasul ya apa gunanya, karena digedein, tapi risikonya kan lemot. Nah yang kita pikirin kan sekarang hantur ganti rasio atau ganti mesin. Kebetulan di rumah ada mesin turbo, nanti mungkin diganti. Itu CC-nya juga lebih gede. Ini sembari jalan, sembari kita evaluasi supaya mobil ini pas. Ganti. Apa ada jaket? Soalnya besok pagi jam 8 pagi dulu. Kalau di Bondowoso ada Om Dendi, di sini ada Om Alek. Kita sekarang lagi di Stupo. Spesinya. Baji, tur ini gimana? Oke, tangan dulu. Sambelnya. Setelah tak seliki diki. Sambelnya ini sebenarnya yang istimewa dari semuanya ini. Soalnya bebek ya, kalau bebek emang kulitnya merasuk. Nah ini yang membuat beda. Jenenge apa ya mas? Bumbu kuning. Iki ciri khas Situ Bondo, Banyuwangi atau bikin sendiri? Situ Bondo bikin sendiri. Jadi tadi yang tak kejar itu sebenarnya ini, tapi tadi dikumpulin sama sambel. Mau nggak mau kepedesan, makanya aku minta kuningnya aja, sambelnya dikit. Tuponan. Terima kasih untuk jamuannya, ini udah dikasih lelean sambil bledek. Lu ada itu di mobil itu buat perjalanan. Nah, udah gitu disangoni. Ya? Nggak tolong di mobil kan? Kalau ngantuk. Ngantuk. Makasih banyak. Oh, beda lagi. Usahanya banyak banget. Enggak. Orang aku tadi ngincer sambel. Oh, Mas, jangan lari, Rik. Pelan-pelan nanti cari pom. Solarnya bensinnya nggak diisi, solarnya nggak bisa. Nah ini tadi udah dirit-rit di depan, ya udah pom. Ya, wes, yo, Jos. Akhirnya. Itu tuh ada. Yeah.
Aduh. Hari ini saat yang kita nanti-nanti, Sukam di day pertama. Tapi kok di Solo ya? Enggak di Jogja. Nah, ini pemanasan sih, belum seutuhnya dengan konsep Sukam di day karena pagi ini akan memakai format akustik. Oleh suawi. Hehehe.